Hai, Assalamualaikum teman-teman. Jadi seperti janji saya di video sebelumnya, saya akan spill cara untuk bikin kuas atau beras di Medibank Prime versi PC atau di Windows ya teman-teman, yaitu Medibank Prime Pro. Jadi yang pertama itu kalian bikin dulu lembaran baru, maksud saya itu kanvas baru ya, dengan ukuran 1000x1000 pixel. Setelah itu tinggal klik OK. Selanjutnya adalah kalian ganti warna dari tinta kalian menjadi warna hitam. Selanjutnya adalah cara untuk bikin polanya. Jadi teman-teman, untuk di video yang sebelumnya itu, yang kali ini saya akan spill adalah cara untuk bikin kuas rumput ya. Jadi sebenarnya saya sudah pernah bikin di video saya yang ini ya teman-teman, tapi itu dalam versi yang Android atau di HP ya, versi mobile-nya. Yang pertama kita bikin shape-nya dulu atau bentuknya. Jadi rumput itu kira-kira seperti ini ya. Jadi ini saya pakai kuas fill, atau kalian bisa pakai kuas apa saja. Yang penting bentuknya itu sama ya. Atau kalian juga bisa pakai pen sharp, di sini yang paling umum. Jadi kurang lebih. Seperti ini ya bentuknya. Selanjutnya adalah ini yang paling penting. Kalian pilih di sini yang ikonnya seperti ini ya. Add brush bitmap. Tadi ada tulisannya di bawah add brush bitmap. Kemudian di sini kalian pilih add from canvas yang multi ini. Selanjutnya adalah kalian bisa ganti namanya di sini, jadi misalkan rumput atau pakai bahasa Inggrisnya lah. Di sini saya akan ganti saja jadi rumput. Selanjutnya kita pilih tipe beras yang mau kita bikin. Kalau saya itu biasa pakai ini ya, scattered watercolor. Nah, jadinya seperti ini bentuknya. Di sini kita bisa atur ya. Kalian bisa ikuti saja dengan langkah-langkah yang saya buat di sini. Ini ada untuk rapat dan tidak rapat ya, semakin ini semakin banyak, semakin rapat juga bentuknya. Kemudian rotate along-nya ini bisa dinonaktifkan, sama rotate random-nya ini dikasih 0, nanti dia jadi lurus begini. Kalau rotate along ini maksudnya itu kayak dia mengikuti putaran brush-nya kita. Kalau misalkan kita nanti, pokoknya setelah ini saya akan tunjukkan ya. Kita fokus dulu di sini. Selanjutnya di sini ada color mixing dan lain-lain. Ini biasanya untuk kayak percampuran warnanya. Pokoknya yang lain biarkan saja begini. Selanjutnya kita bisa coba di particle size-nya ini, jadi seberapa besar. Oke, jadi kayaknya kurang lebih kayak begini saja deh. Kalian bisa ikuti ya, kalian bisa screenshot langsung dan nanti ikuti saja. Selanjutnya bisa klik OK, terus kita bisa coba. Kita nonaktifkan dulu. Jadi kuasnya itu ada paling bawah ya teman-teman. Sini tadi harusnya diganti rumput. Kuasnya itu otomatis tersimpan paling bawah. Jadi, nah, seperti ini teman-teman, jadinya kan. Maksudnya tadi rotate along itu, kalau misalkan kita putar brushnya kita itu, dia jadi mengikuti bentuk bentuk putarannya kita. Seperti itu teman-teman.
Ya, jadi kurang lebih seperti itu ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.